Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Vena Gitar. Iya, Vena lagi. Karena hampir setiap hari pasti gitar ini keluar nih di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini berangkat via Shopee ya. Jadi dia ordernya di Shopee ke Bandung. Ini alamatnya nih. Alamat lupa kemana ya? Ke Bandung kalau nggak salah. Bandungnya itu di Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Alright, thank you Mas yang udah order gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat yang mau order via Shopee juga boleh, Tokopedia juga bisa, ke Instagram juga bisa. Jadi mau order lewat manapun aman aja di sini. Oke, jadi sebelum kirim kita pastikan aman dulu dan siap pakai. Kita reviewin dulu ya. Oke, ini Vena LP90 warna shell pink, lucu banget, imut-imut warnanya. Speknya bodinya pakai mahogani, untuk bodinya mahogani. P90 pickups, ini Alnico 5 ya pickupnya. Terus volume tone, ininya agak lucu ya, menarik banget. 3-way switch, ada pickguardnya juga cantik. Ini gitar sih cute banget, bolt on, ada 3 ininya, 3 scrub. Ini juga, wah lucu banget, maple neck. Rosewood fingerboard, matching headstock, Vena Guitars. Ini handcrafted in Indonesia. Alright, sebelum kirim ya, kita pastikan dulu aman siap pakai semua dan kita sekalian demoin. Ini coba dari clean sound pickup neck. Wow. P90 itu emang dia lebih tebal daripada single coil, tapi nggak setebal humbucker gitu. Dia tengah-tengahnya single coil dan humbucker. Biasanya soundnya emang lebih fat, jadi kayak single coil tapi agak lebih fat dikit apa atau lebih gemuk sedikit. Nah, Vena ini menariknya nih, dia udah fat tapi clarity-nya ada nih. Mungkin karena pick up Alnico ya, jadi kayak clarity masih berat. Oke, sekarang middle-nya. Wah, ini middle-nya buat strumming seru loh. Wow. P90-nya menarik. Ini di bridge-nya. Ajay. Lucu, soundnya lucu. Jadi ini udah kita set up dan kita gantiin senar baru juga nih malahan nih. Sampai kita gantiin senar baru nih. Oke, karena baru digantiin senar, jadi agak turun-turun sedikit. Kita tuning dulu. Alright. Kita cobain crunch. Jadi teman-teman ada yang nanya juga, Bang, pakai ampli apa, Bang? Pakai efek apa, Bang, pas demoin gitar? Gua pakai Valeton GP200, jadi direct doang ya. Ini gua pakai Valeton GP200. Sekarang gua mau cobain crunch-nya di pick up neck. Sekarang middle-nya. Thank you.
Amazing bro. Ini di Bridge. Gua suka, soundnya gua suka. Jujur gua suka ini gitar. Soundnya menarik, lucu. Lucu, oke? Okay? Dan pasti kalian pada penasaran. Ini kalau gitar imut-imut lucu kayak gini, pakai drive yang sangar kayak gimana soundnya ya? Yuk, kita cobain pakai drive yang sangar. Pick up bridge aja langsung ya, Vena. Wah! Wow. Wow, menarik, menarik banget. Ini kita pastikan aman dan siap pakai. Nanti langsung kita kirimin ke Bandung. Untuk volumenya berfungsi dengan baik, tone-nya, switch-nya. Jadi gitar kita pastikan aman dan siap pakai dulu, baru kita kirim. Terima kasih sekali lagi yang udah order gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Semoga cocok sama gitarnya. Terima kasih, dan buat yang mau nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawabin pertanyaan dari kalian. Atau mau minta di review gear apa lagi yang nanti akan kita review, boleh banget komen aja. Kira-kira kita mau review gitar apa lagi atau gear apa lagi. Selama stoknya ada, kita akan reviewin. Kalau nggak ada ya, gimana kita mau reviewin? Oke, thank you sekali lagi.